Bahasnya soal luas bangun data. Sekarang soalnya begini. Luas daerah yang tidak diarsir pada gambar di bawah ini adalah, berarti kita cari luas daerah yang ininya ya, yang tidak diarsir. Ini maksudnya yang biru ini yang diarsir. Oke, sekarang pertama-tama kita harus nyari apa dulu? Balik kameranya juga lu makan ya mau salah ke anu itu aktif loh itu kok diatur ya penuh kameranya mana aku tahu kalau makan jendak ya udah duduk situ terinset mau siapa. Yang hadir tolong suaranya diaktifkan aja ya. Berarti kita perlu mencari apa dulu? Kita mau cari luas daerah yang tidak diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, kita bisa gunakan persegi yang kita belum tahu ini dia persegi ataukah persegi panjang soalnya yang diketahui hanya panjang alas trapesiumnya ini ya, 75 cm. Sedangkan alas perseginya kita belum tahu berapa. Nah, pertama-tama kita harus cari apa dulu? Cari apa? Cari ini ya. Alas perseginya. Nah, caranya kita gunakan segitiga yang ini. Ini kan ada segitiga nih. Kita udah tahu kalau tinggi segitiga itu 40 cm. Nah, kita tinggal cari alasnya. Nanti kita bisa dapat alas segi 4 ini dengan cara mengurangkan alas trapesiumnya dengan alas segitiga. Nah, berapa alas segitiganya? Cari pakai 30. Apa? 30. 30 udah ada yang dapat, oke. Okay. Anjing. Alasnya itu berarti sama dengan akar ya, 50 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Akar 900 ya, 30. Oke, 30 berarti alas segi 4-nya berapa? 45. 45. Ya. 5 dikurang 30 4 5 berarti dia persegi panjang ya karena sisinya tidak sama. Oke. Terus diapakan lagi? Kita cari luas segi persegi panjangnya dulu ya. Baru nanti dikurangkan dengan persegi panjang yang kecil ini ya yang di dalamnya. Nah, sekarang luas persegi panjang kita namakan dia luas satu aja. Berapa luasnya? Jadi 40 dikali 4. Nah, berapa? Berapa 40 kali 45? 1.800. Ya, 1.800. Oke, sekarang untuk luas yang kedua. Berarti 20 dikali 25. 500. Nah, 500. Berarti luas daerah yang tidak diarsir itu luas 1 dikurang luas 2. 1.800 dikurang 500. 1.300. Ya, 1.300. Satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Karena luas ya. Di sini ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Lanjut. Ketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 8 cm dan luasnya adalah setengah dari luas persegi dengan sisi 8 cm. Berapa lebar dari persegi panjang tersebut? Kita punya persegi panjang. Persegi panjang. Mau, apa panjang itu 8. Lalu ada persegi.
yang panjang sisinya 8. Kamu tadi mencet mana tinggal? Luasnya, luas di persegi panjang ini, kita namakan luas 1. Setengah dari luas persegi yang sisinya 8. Berarti dia L1 sama dengan setengah dari L2. Kita cari dulu L2-nya. L2-nya berapa? 65. Persegi itu? 32. 8 kuadrat ya. Sisi kali? Sisi 64. Oke, berarti. Nah, L1-nya? Makanya. Setengah dari 64. Ya, 32. Kita dapat baru dapat luasnya. Berapa panjangnya? Lebarnya. Kan panjangnya 8, berarti lebarnya berapa? Kalau luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar. Lebar. Kita punya 8 panjangnya. Luasnya 32. Berarti lebarnya berapa? 4. Ya, lebarnya itu 32 dibagi 8. Artinya 4 cm. Ini kita dapat 4 cm. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut. Sekarang, tentang garis dan sudut. Di sini kita jelaskan sedikit ya, tentang garis dan sudut. Jadi, nah, misalkan ada suatu garis lurus. Nah, garis lurus ini dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau ada garis lurus, misalkan garis lurus tersebut dipotong lagi oleh sebuah garis. Nah, di sini kita namakan, misalkan ini sudut. Ini sudut A. Ini sudut B. Nah, dia dinamakan sudut berpelurus. Kenapa? Karena jika sudut A ditambah sudut B, maka hasilnya adalah 180 derajat. Makanya dia dinamakan sudut berpelurus. Oke. Lanjut. Nah, misalkan ada dua buah garis lurus yang dia tuh berpotongan tegak lurus ya berpotongannya. Maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Lalu misalkan sudut dua buah garis yang tegak lurus itu dipotong lagi oleh sebuah garis. Nah, misalkan ini kita namakan lagi dia A. Ini juga B. Nah, A dan B itu kita sebut sebagai sudut apa? Berpenyiku. Nah, berpenyiku. Karena kalau A ditambah B itu jumlahnya sama dengan 90 derajat. Lalu ada satu lagi nih. Misalkan ada dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Nah, dia akan membentuk sudut seperti ini. Ini namanya apa? Bertolak belakang. Betul, bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang itu gimana? Kan ini A, ini B. Maka besar sudutnya itu sama ya. Berarti A sama dengan B. Nah, terus misalkan nih, ada dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu dipotong lagi oleh sebuah garis lurus. Nah, maka akan ada beberapa hubungan sudut ya. Ini kita misalkan namakan ini sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut dalam berseberangan. Si sudut dalam berseberangan itu siapa aja? Sudut 3 dan sudut 5. Ya. 3 dan 5. Ya, dalam berseberangan. Lalu ada 4 dan 6. Dibalik-balik apa-apa. Nah, sudut dalam berseberangan ini berarti sudut yang disebutkan tadi, sudut 3 dan sudut 5 itu sama besar ya. Terus 4 dan 6 sama besar. Dia
dalam berseberangan namanya. Terus, ada sudut luar berseberangan. Yang mana aja coba luar berseberangan? Satu sama... Satu sama tujuh ya. Satu sama tujuh. Terus berarti? Dua ada... sama delapan. Ya, satu sama tujuh. Dua sama delapan. Yang mana satu sama tujuh ini besarnya sama ya. Dua dan delapan juga. Terus ada apa lagi? Ada sudut sehadap. Kira-kira sudut sehadap tuh yang mana? Sudut sehadap. Satu dan lima. Dia hadapnya sama ya. Kita lihat satu dan lima. Sudut sehadap namanya. Terus berarti ada sudut apa lagi? Yang sehadap. 1, 5, 2, 6. Ya, 2, 6. Terus? 3 sama 7, 4 sama 8. Iya. Sampai sini? Paham ya? Nah, ini dia sama besar sudutnya. Oke, coba pergi. Nah, yang bertolak belakang tadi berarti kalau di sini siapa aja? 1 sama 7 ya, enggak? 1 sama 3. Lihat, belakang-belakang tuh kayak gini. Nah, ya, 1 sama 3. Terus apa lagi? 2 sama 4. 2 sama 4. Ada lagi? 5 sama 7. Oke. 6 sama 8. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang ada soal. Kita disuruh mencari nilai X tambah Y tambah Z pada gambar berikut. Kita gunakan hubungan yang tadi. Di sini yang paling gampang kita cari pertama dulu yang mana? Yang 80. Iya, kita cari Z dulu ya. Ya, apa namanya tadi? Berseberangan? Seberang. Dalam berarti dengan ya ya kan karena dia berseberangan dalam maka sudut 80 derajat itu sama dengan 4z. Okay. Kita bisa cari z-nya. Z-nya berapa? 20. Ya, 80 dibagi 4 sama dengan 20 derajat. Berarti si 4Z ini berapa kalau Z-nya 20? Nggak usah ya, kita cari Z-nya aja. Oke, sekarang apa lagi yang bisa kita cari? Y. 7X. Y. Oh, iya. Gimana cara cari Y? 80 derajat. Gimana? Cara cari Y. Atau kita cari X dulu lah. Ya, kita cari X dulu. Kalau X tadi nih, ini namanya apa dia? Itu berpelurus. Berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti jumlah kedua sudut ini sama dengan? 180. 180 berarti 180 sama dengan 40 derajat ditambah 7x. Ya. Terus 180. Nah, ini kita gimana? 7x 180 dikurang 40. Iya, 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 7x. Berarti hasilnya 40. Iya, 140 sama 70. Jadi X sama dengan? Dengan 20. Bagi, dengan 20. 140 dibagi 7. Dengan? 20. 2. 10. 10. Oke. Sudah dapat X, sudah dapat Z. Lalu kita cari Y. Cara cari Y, berapa? Kita pakai apa? Kita bisa pakai ini kan tadi 4Z itu berapa? Kalau misalkan Z-nya 20, berarti 4Z itu berapa?
80. Berarti sudut satu lagi ini berapa? Karena 80. Dia berpelurus kan? Berarti sudut satu lagi ini berapa? 40. 100. Apa? Ini kan 80. Dia kan berpelurus nih. Berarti sudut yang satu lagi ini, yang di sini berapa? 100 ya, kan dia berpelurus. Berpelurus itu berarti jumlahnya 180. Sedangkan 4Z tadi itu sama dengan 80. Berarti sisanya 100. Nah, dari sini kita bisa cari nih si 2Y-nya. Ya. Enggak deh. Atau kita kurangkan aja lah. Ini 80. Bisa kita pakai ini. Ini 80. Ini 40. Kalau dalam satu segitiga itu jumlahnya berapa? Berapa derajat sudutnya? 90 ya, Leo. Dalam satu buah segitiga itu jumlah sudutnya berapa? 3. 60. Jumlah sudutnya? 3. 180 derajat ya. Oke. Nah, 180 derajat. Ini kita punya sudut yang kita namakan sudut Z lah ini ya. Sudut Z itu tadi kita punya berapa? 80. Terus ini ada 40. Tambah 2. Y. Kita mau cari Y-nya dulu nih. Berarti 180 sama dengan 120 tambah 2Y. Oke, berarti terus 2Y sama dengan 180 dikurang 120. 2Y. Hasilnya 160 kurang 60 ya, 60 sama dengan 2Y, berarti Y sama dengan 30 ya? 30 berarti udah dapat nih, udah dapat semuanya. Terus X tambah Y tambah Z sama dengan 20 tambah 30 70. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi harus diingat ya, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Kalau dalam kalau segi 4 berapa jumlah sudutnya? 180 Setiap sudutnya ini berapa? 90. Berarti kali 4. 360. Sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut. Dua buah sudut sebesar 3x tambah 5 derajat dan x min 3 derajat membentuk sudut siku-siku. Hitunglah nilai x dan tentukan besar kedua sudut tersebut. Jadi kita punya dua sudut membentuk sudut siku-siku. Berarti dia saling berpenyiku ya. Kalau saling berpenyiku, maka kita jumlahkan. Hasilnya sama dengan, kalau berpenyiku tadi berapa? 90 derajat. Derajat. Kita cari X-nya. Berapa nih? Kalau kita jumlahkan. 4X. 3X tambah X, ya. Tambah 5 dikurang 3 sama dengan 90
derajat. 4x terus? 4x tambah 5. Tambah 2 sama? Iya. 90. Nah, terus? 4x tambah 5, 90 derajat ya, dikurang 90 2. Dikurang 2. Berapa? 4x sama dengan 88. Oke, terus berarti x-nya sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 22. Nah, ya, 22. Dah nih, kita dapat x-nya. Tentukan nilai x dan tentukan besar kedua sudut tersebut. Oh, berarti kita harus hitung nih si 3x plus 5-nya dan x min 3-nya. X tambah 5 itu sama dengan 3 dikali 22. Ditambah 5 sama dengan? 66 tambah 5. Sama dengan 71. Kalau x min 3-nya berarti sama dengan 22 dikurang 3. Sama dengan? 19. Sekarang bilangan. Nah, bilangan itu ada bilangan apa aja? Ada pecahan ya, ada bilangan bulat, ada bilangan decimal. Soalnya, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Kita sepakati dulu, kita mau buat dia bentuk apa? Pecahan kah atau desimal? Desimal. Atau apa? Desimal. Desimalkan aja. Iya. Desimalkan aja, kita coba. 3 per 5, itu berarti berapa? 3 per 5... Desimalnya? 0,6. 0,6, oke. Okay. Kalau 70%? 0,7. Oke, okay, ini 0,55. Terus, kalau per mil? 0,5. Per mil itu per berapa dia? 1000. Per 1000. Berarti? 0,05. 100 per 1000 ya. Berapa? 0,5. Nah, sekarang berarti urutannya dari yang paling kecil. Mana? 0,5. Terus? 0,6. 0,6 terus? 0,7. 0,7 terus? 0,55. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan ya. Kalau bentuk desimal, nah kita tuh nggak lihat dia ini bukan 55 ya. Kalau kita baca bilangan desimal itu 0,55. Kita lihat angka di belakang komanya kalau mau mengurutkan. Maka urutan yang benar itu 0,55, 0,6, 0,7. Di sini yang paling besar itu 0,7. Karena dia apa? Karena dia mendekati 1 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Jadi bukan ini yang lebih besar karena dia banyak angkanya di belakang koma, tapi kita lihat si 5 sama 7 ini besaran mana? Besaran 7. Oh, berarti si 0,55 ini masih lebih kecil dari 0,7. Sini paham?
Oke, nah, satu lagi nih. Urutkan dari yang terkecil. Mau kita buat bentuk apa? Mau dibuat dalam bentuk apa? Desimal lagi? Desimal bisa. Boleh. Berarti 1 per 6 itu sama dengan berapa? 1 per 6 sama dengan? Satu per 6 sama dengan? 0,17. Iya. 0,17. 0, iya, 0,17. Oh ya? 7? 7 atau 6? 6,666 gitu. Ya, 666. Kita bulatkan ya. 0,17. Terus 350 per mil. Berapa? 0,35. 0,35. Terus 30%? 0,3. 0,3. Terus 0,25. Ini berarti oh yang diurutkan yang ini ya. Kita urutkan yang ininya nih. Berarti apa dulu? Dari yang terkecil. 0,17. 1/6. Oke, terus? 0,25. Terus? 350. Terus? 350. Oke. Ini tadi juga berarti harusnya yang diurutkan itu yang ini ya. Berapa berarti tadi urutannya kalau berdasarkan soalnya ini dari yang terkecil itu 500 per mil. Terus 0,55. 0,55. 3/5. 3/5. Yang terakhir 70%. Ini ada pertanyaan? Sudah ada, kita lanjutkan lagi. Ada suatu kelas, 3/25 siswanya adalah perempuan. Berapa persenkah itu? Berapa persen? Kita apakan ya? Dikali. Ya, kali? 100. Tinggal kali 100 ya, kalau kita mau buat dalam bentuk persen. 3/25 dikali 100. Berapa? 12%. 12%. 12%. Gampang ya. Dengan menggunakan jalan tol, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa persen penurunan tersebut? Kita cari penurunannya gimana caranya? Dia menurunnya persennya itu dari berapa? Dari 25 ya. Kita cari nih berapa persen. Nah, 25 ke 20. Terus selisihnya berapa? 5. Nah, berarti kita cari 5. Ini berapa persen dari berapa? Dari 20 atau dari 25? Dari 25. Dari 25. Berarti gimana caranya? 25/5 dikali 100. 25/5 dikali 500. 500. Berapa? 500. Berarti penurunannya berapa persen? 5.
8 per 100. Iya, Ji. Gimana? 5 kan 10 coret 20 kali 25. Bentar. Nah, kan gini tadi. Berarti 25 dikali, kita misalkan ya, 4 per 100. Dengan 5 ya. Ya. Ini kan yang kita cari berapa persen. Berarti dia, misalkan dia A, berarti A persen ya. A persen sama dengan A per 100. Hasilnya itu 5. Berarti kalau kita cari A-nya, itu 5 dikali 100 dibagi 25. 20. 20? Ya. Persen, ya. Berarti penurunannya adalah 20%. Sampai sini paham? Paham. Kan kita cari berapa persenkah penurunannya. Penurunannya kan dari 25. Nah, misalkan dulu nih, persennya itu kita belum tahu. Kita misalkan A persen. A persen sama dengan A per 100. Berarti A per 100 kita kalikan 25. Hasilnya itu 5. Nah, baru kita cari A-nya. 5 dikali 100 dibagi 25, hasilnya 20%. Harga suatu barang mula-mula adalah Rp80.000. Kemudian harga barang tersebut naik 20%. Maka harga setelah kenaikan adalah berapa kan? Kali dikali 20% per 100. Berapa hasilnya? 16.000. 16.000. Oke, harga setelah kenaikan itu ditambahkan. Iya, 80.000 ditambah 16.000. 16.000 hasilnya 96.000. 96.000. Gampang ya? Nah, suatu hari ibu berbelanja bahan untuk membuat kue nastar. Ini mau lebaran ya. Bahan-bahan yang dibeli adalah sebagai berikut. Berapa total berat belanjaan ibu? Nyatakan dalam kilogram. Pertama, kita mulai dari telur dulu. Si telur ini 125 gram per butir. Nah, dibelinya 6 butir, berarti berapa? 125 kali 6. 750. Ayo, beda-beda berapa? 750 gram. Kalau kita jadikan kilo? 750. 0,75. Sama. Nah, dibagi 1000. 75. Ya. 0,75. 0,5. Ini 0,5. Ya. Ini udah sama ya, 0,5. Ini 0,1. 0,1. Kalau ini 0,045. 0,045. Ya. Sama ya. 0,1. Ini 0,005. 0,05. Terus ini 0,3. Ini sebelahnya berapa? Berapa jumlahnya? Rp0,75. Ini udah 1 kilo nih. 1 kilo. Ini juga kilo 2,25 ya.
Terus kita dapat yang 1 kilo. Ini kita coret dulu yang udah. Terus ini dan ini. 1,25 ya? Iya. Ini 0,2 tambah 0,3 0,5 ya. Ininya ke 0,1 0,1 0,2 tambah 0,3 0,5 0,5. Terus apa lagi yang belum? 0,05 sama 0,045 ya. Iya. Oh, apa? 0,05. Apa hasilnya? Kilogram. 2,75 atau berapa? 2,750 gram. 2,8 kilogram. Ya, 55 tambah 25 itu 8. Loh. Oke. Okay. Let's ya. Ya. Dari gram ke kilogram itu kita tinggal bagi 1,000. Sekarang nih. Suatu klub matematika memiliki 40 anggota yang 60%-nya adalah perempuan. Kemudian 10 lelaki bergabung dengan klub tersebut. Berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Nanti kita cari dulu berapa jumlah anggota perempuannya. 60%-nya. Kali 40. Berapa tuh? 24. 24. Ini habis ya, nolnya. Tinggal 6 kali 4, 24. Anggota perempuan. Nah, sekarang katanya ditambah lagi 10 lelaki, berarti jumlahnya ada berapa? 50 ya? Iya. 50. Nah, perempuannya ada 24. Berapa persen? Nah, yang kita cari persennya ya. Kita misalkan dia A. A persen. Berapa tuh? Berarti A sama dengan 100 bagi 52. Jadi 24 kali 2 4. Maka A itu, maka banyak berapa persen anggota perempuan saat ini? 48%. Pertanyaan. Tidak ada? Jelas ya? Jelas ya. Oke. Nah, sekarang himpunan. Masih ingat kan himpunan? Masih. Insyaallah. Nah, diketahui himpunan A itu bilangan asli kurang dari 20. Oh ya, tentukan anggota himpunannya. Yang A, kita mulai dari yang A. Himpunannya berapa aja? Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Betul. Kurang dari, bilangan asli kurang dari 20, berarti 1 ya. 2. Oke, 20 ya. Iya. Oke, 20. Terus yang B? Bilangan asli genap kurang dari 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Terus yang C?
1, 3, 5, 7, 9. Terus yang D. Yang asli lebih dari 7, kurang dari 15. 8 sampai 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tentukan ibu, anggota dari ya? Yang A-nya sampai 19 aja, Bu. Oh iya, sampai 19. Oke. Okay. Ya, ada yang perhatikan ada yang teliti ya. Hai, 9. Yes. Terus tentukan anggota dari A irisan D. A irisan D. Kalau irisan itu berarti apa? Yang sama. Yang sama. Apa anggotanya? A irisan D berarti seluruh anggota. A irisan D. Seluruh anggota D. Himpunan D, ya, ya, seluruh anggota himpunan D. Berarti kita tulis apa? D, begitu ya. Himpunan D. Terus, B irisan C. B irisan C. B irisan C. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tulis apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Oke. Okay. Himpunan kosong itu anggotanya nol ya. Tidak ada himpunan kosong. Terus D irisan C. 9. Sembilan. Ya. 9 ya. Ya. Yes. Enak sini. Tahui P itu tentukan anggota himpunan P, Q, R, S. P. 3. X-nya itu lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 6, bilangan bulat. Berarti apa aja anggotanya? Negatif 3, negatif 4. 3, min 2. Iya. Tiga, min dua, satu, nol, 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 sampai enam ya. Jangan bulat, oke. Okay. Terus yang Q, kalau bilangan cacah mulainya dari berapa? Nol. Nol, oke. Okay. Berarti? Nol sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus kalau yang R, bilangan prima. 2 sampai, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Terus berarti yang S, bilangan 1, asli. 1, 1. Bilangan asli itu dimulai dari? 1. Berarti anggotanya? 2, 3, sampai 7. Ah, gak kelihatan. Tentukan anggota dari E irisan Q. Apa? Irisan Q. Semua anggota Q. Bilangan Q. Ya. Terus ya. I irisan R. Irisan R 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. Ya. Terus R irisan S.
tadi itu 1257. Semua anggota RW. Semua anggota himpunan RW. Ya. Ini ada pertanyaan? Sudah ada? Sudah, kita lanjut. Dalam suatu kelas, terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar voli, 5 gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Berapa jumlah siswa di kelas tersebut? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? 12 ditambah 2 dikurang 5. Kita tentukan dulu yang suka bola ya. Berapa berarti yang suka bola aja? 15. Berarti 20 dikurang yang suka keduanya ya. 20 dikurang 5. 15. 15. Terus yang suka voli berarti 15 dikurang 5. 7. Yang suka keduanya 5. Keduanya 5. Yang tidak suka keduanya 2. 2. Dua. Berarti jumlahnya jumlahkan semua. Berapa? 19 siswa di kelas tersebut. 29. 29 siswa. Kita tinggal jumlahkan ya kalau udah ketahui ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang bentuk aljabar. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. Yang A dulu. Yang A ini berapa? Tinggal masing-masing kita bagi 4 ya. Berapa? 2x kuadrat plus 2x min 4. 2x kuadrat plus x min 4. Min 4. B? Gimana cara kita carinya? Kita pakai pembagian kayak biasa ya. Nilai itu apa dulu? Kita bagi dengan x min 2. Kita mulai dari x min 3 dibagi x berapa? X min 3. Kalau pembagian variabelnya itu sama, pangkatnya diapakan? Dikurang, oke. Jadi? X pangkat 2. X pangkat 2. Kita kembalikan. X dikali x kuadrat dikali x. X pangkat 3. Terus? X kuadrat dikali min 2. Min 2. Kan kita kalikan ke sini, lalu kita kalikan ke sini. Berapa? Min 2. Min? X. X kuadrat. Ya. Kita kurang. Ini tadi habis ya, karena dikurang. Lalu, 2X kuadrat dikurang min 2X kuadrat. Berapa? 4X kuadrat. 4X kuadrat. X kuadrat. Kita turunkan nih. Kawan-kawannya. Nah, sekarang kita kembali ke 4x kuadrat. Kita bagi x berapa? X. X apa? 4x. 4? X. Ya. Nah, karena kalau kita balik lagi, kita kalikan lagi. Nah, ini tambah. 4x dikali x. 4x kuadrat. X kuadrat. Terus 4x dikali min 2. Min 8x. Min 8x. X. Oke. Kita kurang. Min 5x dikurang min 8x sama dengan? 3x. 3x. Ya. Min 5 dikurang min 8. Sama dengan 3x. Min 6. Ya. Terus, ini masih bisa dibagikan? 3x dibagi 6. X berapa? 2x. 3. 3 ya.
3. 3 dikali X. 3X. 3 dikali min 2. Min 6. 6. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, sekarang coba yang C. Coba yang C. Sama caranya kayak tadi. X pangkat 3 ditambah X kuadrat X min 6 dibagi X kuadrat min X min 2. Oke, kita mulai dari X pangkat 3 kita bagi X kuadrat berapa? X. X. Kita kembalikan lagi. Kita kali. Berapa? 3. Terus? Min X kuadrat. 2X. Min X kuadrat. Iya. Min X kuadrat. Terus? Min 2X. Min 2X. Kurang. Berapa? 3X kuadrat. Mm-mm. Min 3X. Min 3X. Sekarang berapa? Min 6. 3X kuadrat 3. Dibagi X kuadrat? 3. 3. Lalu? 3X kuadrat. Min 3X. Min 6. Iya. Wih, langsung habis. Ya, langsung habis ya. Hasilnya adalah X tambah? X tambah 3. Ya. Terus, yang terakhir nih. 3X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat dikurang 12X tambah 20. Kita bagi dengan X kuadrat min 4. Berapa? 3X pangkat 3. 3X pangkat 3 kita bagi X kuadrat berapa? 3X. 3X. X. Terus kita kalikan lagi. 3X pangkat 3. 3X kali X kuadrat. 3X pangkat 3. Pangkat 3, terus? Min 12X. Berapa? Min 5 dikurang min 12. 7X. Ya. Enggak. Ini beda ya. Next. Kita nggak bisa kayak gini. Kan pangkatnya nggak sama, berarti ini kita turunkan dulu. Min 5X kuadrat, ya. Ini yang dikurang ya, berarti min 12X dikurang. Min 12? 0. 0. Oke, kita usah kita tulis. Berarti langsung plus 2. Tambah 20. Terus, berapa nih? Min 5X, dibagi, min 5X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan? 5. Min 5. Min? 5. Min 5 ya. Kembalikan. Min 5X kuadrat plus 20. Iya. Habis ya. Nah, hasil baginya adalah 3X min. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang sederhanakan bentuk aljabar berikut. Mulai dari yang A. Karena ini penyebutnya sama, berarti kita bisa langsung ya. Berapa hasilnya? 18/3x. Sederhana lakukan lagi jadi 6/6x. Rx. Cuma kita bagi 3 ya. Lanjut yang B. Kita apakan dulu. Kok samakan penyebutnya? Belum sama penyebutnya. Samakan penyebutnya berarti 6. 6. 6. 6x. 6x. Ya. Terus 2 kali 4 8a. 4a dikali 2
2 kurang dikurang 4 kali 3. Oke. Oke. 8A min 12. 8A kurang 12. Per 6X kurang 6X. Min 4. Gak bisa. Oh, gak bisa. Gak bisa. Kita bagi 2 semuanya bisa gak? Oh, bisa. Bisa berapa? 4 min 6 per 3. What? 3X. Ya. Pokoknya kita sederhanakan aja. Udah nih, masih bisa nggak? Nggak. Lanjut yang C. Yang C gimana? Dikali. Kalau kita makan penyebutnya, berarti dikali ya? Berarti ya. A min 1 dikali? A plus 2. 2. Nah, terus untuk pembilangnya? 2 kali. Kali silang aja ya. Ya. 2 kali? A plus 2. A plus 2. Tambah? Tambah. 4 kali A min 1. Amin, 1 sama dengan ini tetap 2A plus 4. 2A plus 4. 2A plus 4. Terus? Plus 4, A min 4. A min 1. A min 4. Berapa? Min 4. 6A. 6A per A kuadrat. Nah, gak usah, kita ginikan aja. Jelas ya? Jelas. Terus yang D. X Y per Z dibagi X per Y Z. Yang sebelahnya dikali Y. Gimana? Kita kali tapi dibalik ya. Oh. Nah, ininya kita balik nih. Kita bisa kali tapi dibalik. Terus ini bisa kita habis. Ini juga habis. Berarti tinggal Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat. Kuadrat. Nah. Kalau yang E, kalau bentuknya kayak gini, kita tinggal apakan? Tinggal itu, naikin. Nanti dikurang pangkatnya. Ya, dikurang pangkatnya. Kita mulai dari 48 sama 12 dulu kita selesaikan. Berapa nih? 48 bagi 12? 4. 4. Nah, lalu X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. X pangkat 2. X pangkat 2. Terus yang Y-nya? Y pangkat 3. Y pangkat 3. Z. 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 Dah ya. Z. Ya. Terus yang F? Dibalik dulu. Ya, dibalik dulu. Ini 3Z. Kita kali 6 per 18 X Y. Berapa? Kita selesaikan angkanya dulu. 6 sama 8-nya dibagi. Jadi berapa? 3. Yang bagi 6. Yang 6. Berarti ini berapa? Jadi 3. Tuh, ini 3. Ya. 3. Ini 1 per 9 ya. Ya. Terus? X-nya yang bawah bisa hilang. Ya. Jadi X. X-nya? X kuadrat dibagi X? X. X. Y-nya? Y pangkat 3 dibagi Y? Y. Pangkat berapa? Y pangkat 3 dibagi Y? Y pangkat 2. Y pangkat 2. Ini pangkat 1 ya. Jadi 3 dikurang 1, 2. Terus yang Z-nya berapa? Z pangkat min 1. Kalau di ya, atas. Kenapa pangkat 1? Karena? Karena dia dibagi. Karena awalnya dia pembagian, terus naik ke atas. Ya, karena. Nah, asal-usulnya. Di sini kan Z-nya pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu sama dengan? 1. Karena 1 jadi nggak ditulis. Dikurang Z pangkat 1. Berarti 0 kurang 1. Z pangkat min 1. Nah, ini ada pertanyaan? Tidak. Udah jelas ya.
Nah, karena waktunya juga sudah habis dan sudah ngerti semua, berarti kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini pertemuan terakhir ya untuk bulan Ramadan. Terima kasih.